Unik Rahayu dan keluarganya yang tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya Surabaya inilah satu dari sekian banyak warga yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP, di mana status tersebut didapat karena ketidaksengajaan. Status ODP disandang ibu tiga anak itu setelah sang suami Zen Arifin yang berusia 64 tahun yang memang mempunyai riwayat penyakit kanker prostat selama kurun waktu 2 tahun terakhir meninggal di rumah sakit sebelum hasil tes swab keluar. Karena meninggal sebelum hasil tes swab keluar, Zen Arifin akhirnya mendapatkan predikat PDP atau pasien dalam pemantauan yang akhirnya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dari situlah status ODP Unik Rahayu dan keluarganya muncul karena dianggap orang yang berhubungan langsung dengan pasien PDP secara otomatis akan menyandang status ODP. Kesedihan keluarga Unik Rahayu tak berhenti sampai di situ, bahkan dirinya harus menghadapi sanksi sosial hingga dikucilkan oleh para tetangga dan warga sekitarnya. Para tetangga pun takut setelah mendengar kabar meninggalnya suami dari Unik Rahayu tersebut. Bahkan bendera palang merah yang selalu menjadi simbol ketika ada warga meninggal pun tak diberikan oleh pihak RT setempat dengan dalih takut akan status ODP dan berdalih akan memicu kerumunan warga. Kondisi yang sebenarnya yang menimpa suami ibu dan sosial yang ada di kampung ibu ini seperti apa sih, Bu? Ya, suami saya itu kan sakit kanker prostat. Nah, saat itu keadaannya kritis, ada sesaknya, selamanya ini nggak punya sesak, saya bawa ke rumah sakit. Setelah itu sudah 1-2 kriteria, ada sesak, ada batuk, sudah dimasukkan ke ruang isolasi, sudah dianggap PDP. Lah, ketika itu, 1 minggu kemudian bapak meninggal, hasil swabnya ini belum ada, belum selesai, belum jadi. Kemudian sudah dimakamkan secara COVID, jadi tidak dibawa pulang, langsung dibawa ke tempat pemakaman. Lah itu sudah menyebar di kampung bahwa suami saya itu meninggal karena COVID, karena PDP. Jadi sekampung tidak ada yang datang ke rumah, tidak ada yang palang ini kematian, palang merah kematian itu tidak ada, kursi tidak diberi sama RT. Ya pokoknya terus kita dikucilkan, nggak ada yang kesini, nggak ada yang melihat, nggak ada apa-apa. Ketika kita keluar juga dijauhi. Jadi kita sedih, padahal meninggalnya bukan karena COVID. Nah setelah sekarang 1-2 minggu keluar, barusan suratnya ini saya urus, saya kejar, baru keluar. Nah, tapi karena masa namanya bapak itu sudah terlanjur di kampung-kampung sebelah, kampung sana itu sudah terlanjur kalau bapak itu meninggal karena COVID. Itu hasil swabnya apa itu? Negatif, alhamdulillah bapak negatif. Tapi kan sudah terlanjur tersebar meninggalnya itu karena PDP dan lain sebagainya. Itu. Harapan ibu sendiri kayak gimana? Ya harusnya tuh ada edukasi di masyarakat bahwa PDP itu bagaimana, meninggal seperti ini tuh bagaimana, supaya kalau ada yang terjadi seperti saya, dimakamkan secara COVID padahal tidak COVID, itu harusnya itu tidak ada perlakuan masyarakat yang seperti kepada saya, menjauhi dan lain sebagainya, sudah menuduh COVID. Anak saya keluar sudah ditanyai sama temannya, bapakmu COVID yo, coba tak bayangkan seperti itu. Lah kan ya sedih, yang di rumah juga sedih, semua sedih, padahal sakitnya itu 2 tahun. Bapak enggak pernah keluar kemana-mana. COVID dari mana coba? Ya seperti itu. Saya sangat menyesal, sangat kecewa. Meski hati merasa hancur, Unik Rahayu pun berusaha untuk tetap tegar dengan berusaha mengejar hasil tes swab suaminya. Setelah lebih dari 7 hari menunggu, akhirnya hasil tes swab suaminya keluar dan ternyata dinyatakan negatif. Meski sedikit lega, namun Unik Rahayu dan keluarga tetap menanggung sanksi sosial karena sejak awal warga sekitar tempat tinggalnya tetap menyangka bahwa suaminya meninggal dengan status PDP COVID-19.